Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap murid-murid sekalian dalam keadaan sihat sejahtera. Ingatlah, walau apa pun situasi kita, pembelajaran tetap perlu diteruskan. Sebelum cikgu memulakan bicara, izinkan cikgu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Cikgu Indah Syahidah binti Supian dari SK Putrajaya Presin 16-1. Pada hari ini, saya akan memberi penerangan mengenai salah satu daripada tajuk sains tahun 6, iaitu mesin. Baiklah murid-murid, adakah kamu sudah bersedia dengan buku nota dan pensel untuk membuat catatan sepanjang pembelajaran ini? Dalam episod kali ini, murid-murid akan dapat menguasai beberapa pembelajaran berkaitan tajuk mesin, iaitu pertama, menjelaskan jenis-jenis mesin ringkas beserta contoh kegunaannya. Kedua, mengenal pasti jenis mesin ringkas yang terdapat dalam mesin kompleks. Dan yang ketiga, menyenaraikan ciri-ciri mesin yang lestari. Sebelum cikgu menerangkan dengan lebih lanjut, mari kita sama-sama perhatikan gambar ini. Bagaimanakah cara kamu dapat menajamkan pensel yang tumpul dengan cepat dan mudah? Ya, murid-murid, sudah pasti kita menggunakan pengasah pensel bagi menajamkan pensel tersebut. Tahukah kamu bahawa pengasah pensel merupakan salah satu daripada mesin ringkas? Apakah itu mesin ringkas? Mesin ringkas ialah alat yang membolehkan kita melakukan kerja dengan lebih mudah dan cepat. Terdapat 7 jenis mesin ringkas di sekeliling kita, iaitu satah condong, skru, tuas, takal, roda dan gandar, baji dan gear. Mari kita selami setiap jenis mesin ringkas yang dinyatakan tadi. Apakah itu satah condong? Satah condong ialah satu permukaan yang disendengkan dengan kedua-dua hujungnya diletakkan pada ketinggian yang berbeza. Bolehkah kamu nyatakan kegunaan satah condong? Ya, murid-murid. Satah condong dapat memudahkan kita bergerak dan menggerakkan beban dari satu aras ke aras yang lebih tinggi. Mari kita lihat contoh-contoh aplikasi satah condong dalam kehidupan harian kita. Pernahkah murid-murid pergi ke pusat peranginan seperti Cameron Highlands dan Genting Highlands? Cuba kamu bayangkan keadaan jalan raya sepanjang perjalanan tersebut. Berliku-liku, bukan? Jalan bukit biasanya dibina seperti di dalam gambar ini. Walaupun jarak yang dilalui lebih jauh, kenderaan lebih mudah bergerak kerana jalan tersebut mempunyai kecerunan yang lebih landai. Oleh itu, daya yang diperlukan untuk menggerakkan kenderaan adalah kurang
berbanding jalan yang curam. Jalan bukit seperti ini menggunakan prinsip satah condong bagi memudahkan pergerakan kenderaan ke tempat yang lebih tinggi. Bagaimana pula dengan para pekerja di pasaraya yang perlu memunggah barang-barang dari lori ke bahagian stor simpanan? Apakah alat yang paling sesuai digunakan untuk tujuan tersebut? Ya, murid-murid, landasan seperti ini biasanya digunakan untuk memudahkan proses mengalih barang dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah atau sebaliknya. Landasan ini merupakan salah satu alat yang menggunakan prinsip satah condong. Satah condong dapat membantu untuk menaikkan atau menurunkan objek yang berat dengan lebih mudah. Selain itu, penggunaan tangga juga melibatkan aplikasi satah condong yang bertujuan untuk memudahkan pergerakan dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Pernahkah kamu menggunakan skru untuk mengetatkan sesuatu objek? Skru merupakan salah satu daripada mesin ringkas yang turut menggunakan prinsip satah condong. Skru terdiri daripada satah condong yang berlingkar yang dinamakan sebagai bebenang. Skru digunakan untuk menyatukan atau mengetatkan dua kepingan objek yang bergabung. Berikut merupakan beberapa jenis skru yang biasa digunakan untuk menyambungkan dua kepingan objek. Mesin ringkas yang seterusnya merupakan tuas. Tuas terdiri daripada sebatang rod yang bergerak pada satu titik tetap yang dinamakan fulcrum. Tuas terdiri daripada tiga bahagian, iaitu beban, daya dan fulcrum. Tuas dapat membantu kita untuk mengangkat dan menggerakkan objek dengan lebih mudah. Sebagai contoh, dalam permainan jongkang-jongkit, beban perlu diangkat dengan menggunakan daya semasa bermain. Permainan ini menggunakan aplikasi tuas. Kita dapat mengangkat dan menggerakkan objek dengan lebih mudah apabila kedudukan fulcrum adalah tetap. Murid-murid sekalian, sedarkah kamu sebenarnya kita biasa menggunakan tuas dalam kehidupan seharian? Contohnya, semasa kita membuka penutup botol atau tin. Daya dikenakan ke atas penutup botol yang juga bertindak sebagai beban. Manakala, fulcrum pula berfungsi pada alat pembuka. Dapatkah kamu mengenal pasti konsep tuas yang digunakan untuk membuka penutup tin ini? Ya, betul. Daya dikenakan pada bahagian pemegang ke atas penutup tin
yang juga bertindak sebagai beban. Manakala, mata pemutar skru adalah satu titik tetap, iaitu fulcrum. Ini merupakan kedudukan daya, beban dan fulcrum apabila kita sedang menyapu. Bolehkah murid-murid melabel kedudukan daya, beban dan fulcrum bagi penggunaan gunting? Sila semak jawapan kamu seperti gambar rajah di sebelah. Murid-murid sekalian, mari kita lihat paparan video ini. Perhatikan bagaimana bendera dinaikkan semasa perhimpunan sekolah. Apakah mesin ringkas yang digunakan untuk menaikkan bendera pada tiang bendera? Ya, tepat sekali. Terdapat sebuah roda beralur di bahagian hujung tiang ini. Ia dinamakan sebagai takal. Takal terdiri daripada sebuah roda beralur yang boleh bergerak bebas. Takal digunakan untuk mengangkat, menurunkan atau menarik beban apabila seutas tali atau rantai dilalukan pada alur tersebut. Lihat gambar di sebelah. Rod ini akan menggerakkan tali yang diikat. Takal dapat memudahkan kerja kerana takal membenarkan daya yang kecil mengatasi beban yang besar. Mesin ringkas yang seterusnya adalah roda dan gandar. Roda dan gandar terdiri daripada roda yang dipasang pada sebatang rod yang dinamakan gandar. Apabila rod diputarkan, gandar akan turut berputar. Roda dan gandar berputar serentak pada paksi putaran yang sama. Bagaimanakah roda dan gandar digunakan? Lihat pada tayar yang sedang bergerak. Ia terdiri daripada roda dan juga gandar di mana ia digunakan untuk menggerakkan atau memutarkan sesuatu objek. Apakah situasi lain yang mengaplikasikan penggunaan mesin ringkas, roda dan gandar? Pada bahagian basikal ini terdapat roda dan gandar. Begitu juga semasa kita sedang membuka paip air. Kepala paip yang diputarkan mewakili roda yang mampu menggerakkan gandar di dalam batang paip. Ini membolehkan paip air dibuka dan ditutup. Aktiviti memotong buah memerlukan penggunaan pisau. Tahukah murid-murid, apakah mesin ringkas yang digunakan? Mesin ringkas ini dinamakan sebagai baji. Baji mempunyai satu atau dua satah condong yang tajam hujungnya. Baji digunakan untuk memisah, memotong atau menggerakkan, memegang dan memberhentikan objek. Cuba kamu perhatikan gambar ini. Alatan seperti kapak, pisau dan gergaji digunakan untuk memisah atau memotong sesuatu objek. Tahukah kamu bahawa penyendal pintu seperti ini juga merupakan baji? Ini kerana
penyendal pintu digunakan untuk menghalang pintu daripada bergerak. Mesin ringkas yang terakhir pula merupakan gear. Pernahkah kamu melihat gear? Ini merupakan contoh-contoh penggunaan gear yang digunakan pada jam dan alatan lain. Gear terdiri daripada roda atau silinder bergigi yang digunakan untuk mengubah arah dan kelajuan pergerakan bahagian-bahagian lain dalam sesuatu mesin yang lebih kompleks. Dalam erti kata lain, gear digunakan untuk membolehkan sesuatu pergerakan. Baiklah murid-murid, kita sudah mempelajari 7 jenis mesin ringkas yang terdapat di sekeliling kita. Sekarang, cuba murid-murid perhatikan pengasah pensel ini. Bolehkah murid-murid nyatakan apakah jenis mesin ringkas yang ada pada pengasah pensel tersebut? Mesin ringkas yang terdapat pada pengasah pensel adalah seperti baji, gear, roda dan gandar. Tahukah murid-murid bahawa gabungan beberapa mesin ringkas dalam satu alatan juga dikenali sebagai mesin kompleks? Jadi, pengasah pensel yang ditunjukkan tadi adalah sebuah mesin kompleks. Mari kita lihat contoh mesin kompleks yang seterusnya. Pada sebuah basikal, terdapat beberapa mesin ringkas, iaitu gear, skru, roda dan gandar. Cuba murid-murid perhatikan bagaimana mesin ringkas ini membantu basikal untuk berfungsi. Apabila basikal dikayu, gear bersaiz besar akan berputar dan pada masa yang sama memutarkan gear bersaiz kecil. Putaran ini membolehkan basikal bergerak ke hadapan. Bagaimana pula dengan gunting? Apakah mesin ringkas yang terdapat pada sebilah gunting? Mesin ringkas yang terdapat pada sebilah gunting ialah baji dan tuas. Baji yang ada pada gunting berfungsi untuk memisah atau memotong sesuatu objek. Tuas pula membantu mengurangkan daya yang diperlukan untuk memotong beban dengan kedudukan fulcrum yang tetap. Murid-murid sekalian, apa kata kita merenung jauh ke hadapan? Sekarang, cuba kamu bayangkan sekiranya kamu adalah seorang jurutera. Kamu diminta untuk mencipta mesin yang boleh membantu para petani untuk membajak sawah dan menuai padi. Pada pendapat kamu, apakah ciri-ciri yang perlu ada pada mesin yang akan kamu cipta? Ciri-ciri penting yang perlu ada pada sebuah mesin ialah tahan lama, tidak mudah rosak, menguntungkan, tidak memberi kesan buruk kepada alam sekitar, mudah dan selamat digunakan. Mesin yang mempunyai ciri-ciri tersebut dinamakan mesin yang lestari. Mari kita lihat contoh sebuah mesin yang lestari.
Pada zaman dahulu, kebanyakan petani menggunakan tenaga manusia dan haiwan ternakan seperti kerbau untuk tujuan pertanian sawah padi. Dapatkah murid-murid bayangkan jika kaedah ini masih lagi digunakan sehingga kini? Sudah pasti masa yang diperlukan untuk mendapatkan hasil pertanian memakan masa yang lama. Gambar di sebelah menunjukkan sebuah mesin pembajak dan jentera penuai padi. Mesin ini diperbuat daripada bahan yang tahan lama dan tidak mudah rosak, iaitu besi. Dengan menggunakan mesin ini, seorang petani boleh melakukan kerja membajak sawah dan menuai padi dengan lebih cepat. Dalam masa yang sama, hasil pertanian dapat ditingkatkan, seterusnya mendatangkan keuntungan yang lebih kepada petani tersebut. Penciptaan mesin yang lestari juga perlu dititik beratkan dalam semua bidang, termasuklah bidang perindustrian dan kehidupan seharian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita uji pemahaman kamu terhadap tajuk mesin. Adakah kamu bersedia? Jom kita uji minda. Perhatikan gambar ini. Namakan jenis mesin ringkas yang terdapat pada gerudi tangan ini. Kamu boleh menamakan lebih daripada satu mesin ringkas yang telah dipelajari. Ya, terdapat tiga jenis mesin ringkas pada gerudi tangan ini, iaitu roda dan gandar, tuas dan baji. Cuba kamu namakan mesin ringkas yang terdapat pada kereta sorong ini. Mesin ringkas yang terdapat pada sebuah kereta sorong ialah roda dan gandar dan tuas. Tahniah murid-murid kerana kamu telah berjaya menjawab kesemua soalan berkaitan tajuk mesin ringkas dan mesin kompleks. Terbaik! Mari kita cuba jawab soalan yang terakhir. Jika berlaku kebakaran di pangsa puri atau bangunan yang tinggi, apakah mesin yang boleh digunakan untuk membantu mangsa kebakaran bagi menyelamatkan diri? Alat yang boleh digunakan adalah tangga yang juga menggunakan mesin ringkas satah condong. Tahniah dan syabas kerana murid-murid dapat menjawab kesemua soalan berkaitan mesin. Diharapkan kamu dapat memahami aplikasi penggunaan mesin yang dapat membantu kita dalam menyelesaikan pelbagai kerja harian. Diharapkan agar murid-murid dapat memahami segala penerangan yang telah cikgu berikan. Sebelum cikgu mengundurkan diri, izinkan cikgu membaca serangkap pantun. Dengarkan ya. Menyanyi sekawan merpati putih, hinggap di atas pohon jemari. Teknologi mesin semakin canggih, memudahkan kerja, membudayakan lestari.
Sehingga kita berjumpa lagi di lain waktu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera.